Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Kali ini saya sedang berada di Banjarsari ya. Tepatnya di Kabupaten Ciamis ya, Kang. Masih masuk di Kabupaten Ciamis. Nah, dan ini tempatnya di Pak Haji Cahyani ya. Jadi rencananya hari ini saya bersama Kang Ridwan juga Mang Kakak ya akan mengecek hasil graftingan ya. Dan berdasarkan informasi katanya ada sebagian graftingan yang mati. Nah, di tempat Pak Haji Cahyani ini teman-teman bisa lihat ya tuh. Sama tanaman anggurnya banyak sekali ini. Pak Haji gaduh sabar apa ya nih Pak Haji? Tekaetang. Seueurnya. Mohon. Bermacam-macam. Mohon. Di iraha tak kita napa Haji mulai resep kena anggur dah. Aya 3 tahun kebelakangan lah. Mohon. 3 tahun kapengkeran. Kawit nama inspirasi tina buah-buahan anu aya dina Al-Qur'an. Mung kadieunakeun janten resep ningali tambun lampot. Jantene sagala aya kumpit. Kumpitnya Pak Haji. Bisa lihat ya sama teman-teman. Jadi di sini tuh tanaman-tanaman buah yang memang ada di dalam Al-Qur'an itu Pak Haji coba tanam dan alhamdulillah memang berbuah ya Pak Haji ya. Tinggal kurma yang tinggal nunggu. Kurma katanya. Baru 2 tahun jalan. Baru 2 tahun jalan. Jadi Pak Haji ini terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an katanya. Jadi banyak nanam pohon-pohon berbuah di sini. Tuh, Kang Ridwan sedang persiapan buka hasil graftingan. Jadi kalau graftingan udah 1 bulan, kita cek dulu ya. Bukan ini skambium udah naik, udah mulai makan hasil graftingannya. Kalau kita nggak buang nanti ini bakal kedengkeng atau kecil terus, mengakibatkan si pohon ini juga bisa mati, bahkan nanti tumbuh lagi yang lokalannya. Kasusnya kebanyakan seperti itu kalau kita telah kontrol ya. Jadi kita sekalian kontrol ya hasil graftingan, kita buang si plastik ini. Kalau para film mah nggak apa-apa, nanti juga pecah sendiri ya. Tapi kalau plastik wrapping kita harus buang. Tuh, ini juga kan kemakan tuh. Gak susah nih. Bentar ya, kita lihat nih. Tuh. Nah, tuh kan jadi skambiumnya lebih besar nih. Udah mau menutup. Nanti keseluruhan bakal nutup lagi ke sini. Nah, kita buka. Lanjut. Ganti sama para film. Nih. Kalau para film enak, nanti bakal pecah dengan sendirinya. Nanti lama-kelamaan akan menyatu ya teman-teman. Yang ini umur berapa Kang? Ini ada 1 bulan Pak Ji ya, lebih? 1 bulan. 1 bulan. Bulanan. Jenis apa ini Kang? Satu bulan. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus, vigor. Untuk jenisnya jenis apa ini? Ini yang ini jenis banana. Banana. Sekalian cek yang lainnya dan sekalian juga ada beberapa pohon yang belum jadi. Nah itu penyebabnya tidak pecah tunas kenapa ini Kang? Ada beberapa faktor ya, yang pertama itu kadar air di batang di biasanya batang lebih banyak mengakibatkan entres busuk juga. Terus kondisi entres kurang sehat. Kurang fresh bisa mempengaruhi juga teman-teman. Dan banyak faktor yang lainnya seperti cuaca tidak bisa ditentukan. Misalnya ya kemarin waktu pas pasang musim kemarau ternyata pas itu ada musim hujan teman-teman. Jadi curah airnya lebih tinggi. Dan ini juga ada beberapa. Ini kemarin udah gosong cuman kita sambung lagi. Ini baru sekitar 2 mingguan. Alhamdulillah udah pecah tunas lagi. Dan ada beberapa pohon yang kita coba sambung ulang.
pencarian kita benerin. Untuk antisipasinya gimana itu Kang? Kalau misalkan ada si batang yang mati ya, sambungan entres yang mati, untuk disambung ulang ataupun gimana? Paling cara pertama itu bisa kita sambung ulang untuk seperti biasa sambung sisip ke batang. Terus yang keduanya bisa kita sambung dengan sambung pucuk. Samcuk ya? Ya, samcuk, metode samcuk. Cuman ada beberapa metode juga sih, banyak sih. Teman-teman pilih mau yang mana. Kalau samcuk bisa dari kita tumbuhin dulu, nanti si tunas yang dari lokal, nanti ada contoh di sana. Tunas yang lokalnya kita tumbuhin dulu, agak besar sedikit, lalu kita sambung di sambung tunas itu. Nah, sambung tunas, maaf, bukan sambung pucuk. Sambung tunas. Nah, teman-teman, ini plastik yang sudah diganti tadi. Jadi diganti sama plastik para film supaya lebih aman ya. Soalnya kenapa? Jika misalkan teman-teman coba untuk membiarkan si plastik ini berada di sini, nempel terus, nanti si batangnya itu bakalan kecekik. Ya. Kecekik. Jadi ya, harus segera mungkin teman-teman coba ganti dengan para film. Bisa dilihat ya sama teman-teman. Nah, ini kan agak kecekik ya, jadi seperti ini. Sambil ngopi tuh, guys. Dan ini mangkaka saya lagi ngapain mangkaka? Ini rencana mau nyambung. Kemarin kan ada gagal. Karena cara hujan ya. Jadi memang sekarang ini kan lagi masuk ke musim hujan ya maka. Juga kita berharap. Jadi akibatnya itu si entres yang waktu itu pernah disambung sama Kang Ridwan juga mangkaka itu pada busuk, teman-teman. Jadi sekarang disambung lagi sama jenis apa ini Kang? Ini mondrop. Mondrop. Sambil ngopi teman-teman tuh. Nanti musim hujan sambil ngopi. Ngopi mah. Pakai lidi itu? Iya, untuk irigasi. Irigasi ya. Karena kemarin kan curah air juga banyak. Nah, ini mengapa kemarin tempel 3? Jadi sengaja supaya antisipasi. Nah, jika yang kedua ini busuk, jadi ada masih ada harapan untuk yang entres ketiga. Dan alhamdulillah ini entres yang satu-satunya tumbuh dan tumbuh vigor. Kelihatan pucuknya pada merah. Iya. Insyaallah nih. Sambung ini 3. Yang matinya kita buang aja. Padahal si kambiumnya udah pada nempel, udah ya? Pada keluar. Cuman ya itu faktor entres mungkin bisa jadi. Pas menempelan kadar air bisa jadi. Banyak faktor teman-teman. Hanya kalau menggrafting itu harus banyak-banyak berdoa ya. Kalau kita cuman ikhtiar. Ikhtiar aja. Ikhtiar aja. Kopi gak ngaruh ya. Tuh, si mangkaka lagi crafting itu pakai teknik apa Kang? Ini teknik nyelip. Nyelip. Teknik apa namanya? Sambung sisip. Oh, sisip. Saya sambung sisip ya. Sisip. Ini di pajit ya. Tiri duan bibit nak. Enggak. Iya, anu di sambungan ungkus ada ini. Sambungannya. Nah, jadi teman-teman, kebun Pak Haji Cahyani ini sebagian entresnya itu disambung sama dari Kang Ridwan ya, pemilik dari kebun Duta Anggur yang ada di Tasikmalaya. Jadi hebatnya teman-teman patas itu ketika ada penghobi yang istilahnya memesan bibit dari teman-teman patas, itu tanggung jawabnya sangat bagus sekali teman-teman. Jadi mereka jadi ketika menjual bibit sudah dengan perawatannya seperti itu ya Kang ya, sama plus perawatan jadi aman. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan
nonton video ini dan mau pesan bibitnya bisa langsung di kolom komentar ya, ke daerah Banjarsari ataupun Ciamis, Tasikmalaya ataupun seluruh Indonesia bisa, nanti tinggal langsung kontak aja tuh. Ada masternya juga Mang Kakan ya. Master Patas. Nanti ke depan mungkin kami bisa berkunjung ya ke teman-teman penghobi yang lain yang ada di Tasik khususnya mungkin, ataupun ke teman-teman yang ada di Jawa Barat ataupun di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan kami bisa berkunjung ya Kang ya. Nanti bisa barengan sama Duta Anggur, Mang Kakak ya. Bisa jalan-jalan bareng. Yang ini jenis apa kan? Jupiter. Jupiter ya. Ini nenek keluar bunga kemarin cuman rontok tuh karena musim hujan, curah hujan tinggi, jadi pada rontok teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu kan hanya bunga bonus. Bonus ya. Curah hujan terus banyak ngaruh pisan kena interest. Jelas. Jadi salah satu faktor. Faktornya? Faktor selain itu. Nah ini. Kutu perisai. Kutu perisai. Jadi keburu busuk. Kalaupun tanah keburu asam ting minyak. Nah, eta. Terus ketambah apa? Si itu. Si etres pecah. Pecah. Cuman paling 2 daun. 2 daun biasanya. Habis itu stucknya busuk. Stuck. Habisnya salah satunya ini kutu perisai ini. Itu yang paling utama sebenarnya mas takdir. Bisa ngalah takdir, agar gak bisa dipukir kadar bisa di sini lah. Nah jadi teman-teman, kegiatan kita hari ini intinya adalah mengecek graftingan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah grafting di pohon anggur ya, harus selalu dicek ya, takutnya nanti si batang itu kecekik kalau misalkan terlalu lama dililit sama plastik wrapping itu. Nih, kita lihat nih. Nah yang ini saya buang dulu ya. Nah ini contohnya tadinya udah pecah nih, 2 minggu kemarin waktu saya kontrol kesini udah pecah, udah pada pecah, namun si trumbus yang anggur lokalnya yang Isabelanya itu tumbuh ya. Nah kalau ini, seperti ini gimana Kang, mesti dibuang atau gimana? Mestinya dibuang. Kalau ini udah pecah ya, posisi ini udah pecah, mestinya ini setiap tunas yang dari batang indukannya atau lokalnya itu kita buang supaya nutrisi fokus ke penyaluran hasil sambungan. Kalau seperti ini kan otomatis pasti malah kesini. yang ini bakal mati, contohnya seperti ini. Ini banyak kasus juga seperti ini, mungkin lupa ya. Iya, makanya itu tadi ya. Jadi ketika kita grafting harus selalu kontrol ya Kang ya, takutnya kayak gini nih. Si entres yang lokalannya itu malah tumbuh tunasnya. Jadi si nutrisi yang harusnya ke hasil sambungan malah ke indukan awal. Mang Kakak tuh lagi crafting. Nah ini yang kemarin juga ini gosong nih. Kosong. Kita sambung ulang. Alhamdulillah tumbuh ya. Udah kelihatan pecah. Nih, nah ini tumbuh lagi nih. Itu kalau mesti ini dibuang ya? Ini mesti dibuang ya, lihat teman-teman. Ini kan tuh. Kita buang aja setiap. Nah ini kalau ini baru pecah nih, yang lokalnya kita buang. Pokoknya ini harus bersih dan kita usahakan yang pecah itu cuman hasil graftingan ya. Nah untuk teman-teman, jadi ilmu kali ini ya, ketika teman-teman grafting harus selalu dikontrol ya batang utamanya ini nih, jangan sampai tumbuh lagi tunas. Soalnya kenapa, nanti kalau misalkan tunas tumbuh dari batang utama ya, dari batang utama, otomatis nanti si entres yang disambung di sini tuh nggak bakalan tumbuh ya, soalnya nutrisi itu tertarik oleh tunas yang dari batang utama ini. Oke teman-teman, mungkin
segini aja dulu video saya hari ini ya. Soalnya nanti kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat ya, meskipun hanya ya bersandar gurus seperti ini. Oke, jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan insya Allah untuk kedepannya kita akan coba fokus untuk memberikan informasi seputar dunia peranggaran ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.